nggak apa-apa. Surabaya, hari ini saya nyatakan sebagai anak baik. Karena apa? Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak manajemen dari Hotel Majapahit, tidak akan ada kegiatan di Surabaya. Tinggal menuju ke bandara dari Majapahit. Nah, kemudian ketika kita mendengar ada pergerakan ke mana? Ke Al-Falah untuk sholat, kita masih memaklumi. Tapi kemudian ada pergerakan jumpa pers di tempat ini. Di Prima Rasa dulu, kemudian dibelokkan ke sini. Ini yang berarti kan menurut kami mengkhianati pernyataan yang telah dibuat di Hotel Majapahit. Dan itu saya nyatakan berkali-kali dengan Ahmad Dhani anak baik. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kami bertanya, apa maksud Ahmad Dhani kemudian mengkhianati pernyataan itu? Saya kira itu semua tahu. Saya kira itu aja. Sambil kita menunggu minumnya ini kapan datang. Oke ya, monggo. Merdeka, merdeka. Perwakilan Surabaya Timur, Pak Pesisir, sama anak-anak muda bonek. Ojo kakain datem Ahmad Dhani lek lanang Surabaya metuwo onjo ngenteni situ iki Surabaya ojo diajak acak-acakan lek ndek ngomong Surabaya kok pindah kok ke Jakarta ngono pindah ke Lamongan iki Surabaya sama tentrem bonek kayak dipersatukan iso saya iki diuncali bom mecun mbek Ahmad Dhani tak mung diajak kadene. Sebaiknya tidak usah deh. Saya prihatin benar. Kepala saya lepas dari badan saya aja saya siap, apalagi dengan penjara. Gitu loh.